Bisa menenggelamkan
Tapi engkau Khalifah, dari Khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhan sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sobat Erhan sekalian, tak ada lagi karpet merah. Anies tak disambut paloh saat ke markas Nasdem. Jadi seperti sesuatu yang sifatnya puitis ya. Anies tiba disambut elit Nasdem. Anies tiba disambut Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, Jumat. Suasana markas Nasdem itu juga sedikit berbeda saat partai pengusung Anies itu menyambut kedatangan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo Subianto siang tadi. Saat Prabowo tiba, ada karpet merah yang disiapkan. Surya Paloh juga menyambut langsung kedatangan Prabowo. Kini karpet merah itu tak lagi terlihat saat ketibaan Anies di Nasdem Tower. Anies masuk ke Nasdem Tower melalui sisi kiri gedung. Sebelumnya Prabowo bertemu Ketua Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Prabowo disambut Surya Paloh langsung dan keduanya saling memeluk dan memberi salam hormat. Prabowo sempat ditanya apakah menawarkan Surya Paloh bergabung ke koalisinya. Menjawab itu, Prabowo menekankan selalu memberikan penawaran dan ajakan kepada pihak Nasdem untuk bekerja sama. Saya selalu menawari, saya selalu mengajak, kata Prabowo dalam konferensi pers. Menanggapi Prabowo, Paloh mengatakan ucapan Ketum Gerindra sebagai bentuk penghargaan terhadap Nasdem. Paloh juga tidak memberikan jawaban pasti tentang sikap partai Nasdem terhadap ajakan Prabowo. Itu penghargaan Pak Prabowo aja, ucap Paloh. Ya, sobat semuanya. Para pendukung Anies Baswedan ya, kalau mau bersedih, bersedihlah, tetapi jangan terlalu sedih, benar ya. Ya itulah politik. Jadi politik itu ya, kalau pemenang maka Anda akan banyak ayahnya. Ya. Tapi kalau Anda kalah, Anda akan menjadi anak yatim. Ya. Nah, kalau kita menyambut tamu misalnya, ya ada dua hal. Kalau tamu itu dikasih karpet merah, itu menunjukkan bahwa tamu itu sangat dihormati. Yang kedua, penghormatan lain adalah tuan rumah menyambut sendiri tamunya. Tapi kalau tidak ada karpet merah dan tidak langsung disambut, itu Anda sudah menjadi warga negara biasa. Anda bukan lagi orang yang dielu-elukan. Sedih? Tidak perlu sedih, karena itulah realitas politik. Setiap orang harus bisa menjadi orang biasa ya, dan saya kira Anies cukup cukup paham soal seperti ini ya. Pernah naik, pernah jatuh, pernah naik, pernah jatuh, itu hal yang biasa. Tidak seperti Refli Harun yang di bawah terus. Saya orang biasa saja ya. Tetapi kalau seandainya nanti gugatan MK dikabulkan, karpet merah lagi bagi Anies Baswedan. Kalau sekarang yang mendekat itu hanyalah orang-orang yang betul-betul ideologis, sangat setia, setia kawan, atau orang yang ingin melihat perubahan bangsa ini secara substantif. Di tengah gempuran Kodari dan Denny J.A. yang sudah mewacanakan, luar biasa ya. Jadi mewacanakan bahwa jabatan Prabowo itu 10 tahun ke depan dan Gibran 10 tahun ke depan lagi, jadi 20 tahun bentuk koalisi permanen, luar biasa ya. Padahal yang saya bayangkan adalah setelah Prabowo dilantik itu Jokowi akan disingkirkan oleh Prabowo. Ya, percaya saya, one thing for sure. Jadi tidak ada yang namanya sebuah kerjasama yang didasarkan pada itikad yang tidak baik. Misalnya mencurangi pemilu dan lain sebagainya, tidak akan permanen ya, tidak akan long last ya. Oke, sobat RH sekalian, mungkin yang merasa menang puas, tetapi
justru bukan itu ya, kalau kita ingin menjadi orang yang berjiwa besar. Kalau kita ingin menjadi orang yang berjiwa besar, ya biasa saja melihat hal ini. Justru ini tantangan bagi kita. Saya sudah katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik kepada kita. Kenapa? Menyuruh kita berjuang kembali ya, untuk menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya sekarang orang sudah melipir ke sana kemari, ya tidak apa-apa, karena itulah watak manusia. Tetapi bagi kita yang tetap ingin berjuang, ya terus kita melakukan perjuangan sebisa kita. Toh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tanya hasilnya. Ya, bikin video ini mudah-mudahan dinilai sebagai amal ibadah. Soal hasil, ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itu sobat RHZ kalian ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.